Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Junaidi, selaku masyarakat Tanah Pinoh Kota Baru, dengan ini menghimbau kepada seluruh masyarakat Tanah Pinoh agar satu, dengan jangan menimbulkan perbedaan suku, perbedaan agama, dan perbedaan etnis, karena kita satu bahasa Indonesia dan satu tanah air, yaitu bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Dua, bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban pemilu kada tahun 2018, dan jangan terprovokasi oleh oknum-oknum tertentu yang memecah belah kerukunan antara sesama dan persatuan Indonesia. 3. Memilih sesuai dengan hati nurani. Untuk memilih gubernur Kalimantan Barat, tidak memilih karena politik uang, politik agama, dan karena suku. Demikian himbauan saya sampaikan. Atas kesempatan ini, saya ucapkan terima kasih.